Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita direzekikan untuk duduk dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan akan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Kita menyambung kembali syarah Asmaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah sampai kepada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Zikrullah, iaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita rujuk surah Isra ayat ke-44. Okey. Dalam surah Isra ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala sebut auzubillahi minasyaitanir rajim. Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Segala apa yang berada di tujuh petala langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Tetapi kamu semua tidak memahami cara mereka bertasbih. Sesungguhnya dialah Allah yang maha penyantun lagi maha pengampun. Surah Isra ayat 44 ni Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita bahawa seluruh yang ada di langit, tujuh petara langit dan bumi ini dan apa antara keduanya semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggakan ahli ilmu mengatakan haiwan-haiwan semua bertasbih. Kalau haiwan terlupa sekejap bertasbih kepada Allah, maka mudarat, dia akan berlaku mudarat pada dia. Jadi kalau kita lihat kan, ikan di laut dijala, dipancing, dan kalau mengikut sebahagian ahli ilmu, maknanya dia terlalai sekejap dari mengingati Allah, maka terus Allah Subhanahu Wa Taala angkat nyawa dia. Jadi kita sebagai manusia tidak demikian, tapi Allah ingatkan semua bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin kata Allah la tafqahuna tasbihahum, kamu tak faham macam mana cara mereka bertasbih. Kan sebab tu roh kita ni mengenal Kita kan ketika kita berada di alam roh, Allah Subhanahu Wa Taala pernah tanya kita. Siapa ingat tak? Ada siapa ingat? Tak ada ingat kan? Sebab apa? Sebab mengingat adalah akal. Akal baru je kat dunia ni. Tapi kita boleh rasa. Sebab apa? Roh kita yang ada waktu tu. Kan? Roh ada waktu tu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka semua kita ni, semua para roh ni menjawab, qalu bala syahidna, ya kami menyaksikan ya Allah. Sebab tu roh tu kenal Sebab tu kadang-kadang mendengar bunyi-bunyi yang nature ni menenangkan jiwa. Kita dengar bunyi angin kan, air, sebenarnya menenangkan jiwa. Bukan bunyi itu sebenarnya, tapi bunyi tasbih kepada Allah itu. Kan mengingati Allah ni jiwa akan jadi tenang. Kan saya duduk dengan pakar-pakar psikologi, dia kata kalau jiwa kita ni gundah ataupun mungkin tak tenang, tak tahu apa sebab dia. Ni sekarang ni dah ada teknologi ni kan. Malahan ada apps dijual lagi. Bunyi-bunyi nature ni. Bunyi air lah, bunyi angin lah, bunyi kicauan burung lah. Sebenarnya kenapa kita agak boleh tenang? Sebab sebenarnya itu bunyi tasbih. Tapi surah Isra ni Allah sebut,
la tafqahuna tasbihahum, kamu tak sedar, tak tahu, tak faham itu bunyi tasbih sebenarnya. Ha, tapi sebab itulah ia menenangkan jiwa kita. Sama jugalah kalau kita dengar bunyi zikir, sebenarnya sama juga. Letupan-letupan bahasa daripada mulut kita ni, kalau zikir, dia akan memberi ketenangan. Contoh korang sebut zikir la ilaha illallah kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jiwa kan akan tenang. Sebab la ilaha illallah tu dengan degupan jantung sama, dup 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 dup, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia selaras. Sebab tu macam oh bestnya. Dan ada satu ahli psikologi, dia cuba kaji seruan keagamaan daripada agama Islam, Kristian dan juga Yahudi. Kan? Dia kaji orang Yahudi, orang Kristian kalau nak panggil orang beribadah dengan loceng. Orang Yahudi kalau nak panggil orang beribadah, dia pakai dia punya macam trompet yang nak senang faham kan, daripada tanduk tu lah. Oh, siapa biasa ikut pergi Palestin kadang tengok kan orang Yahudi. Orang Islam azan. Dia kaji gelombang daripada ketiga-tiga ini. Kan dia bukan orang Islam tau. Tapi akhirnya dia buat kesimpulan, gelombang otak orang dengan azan ni lebih tenang lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang dengar tu gelombang otak tu dipasang lebih tenang lagi. Kan? Sebab apa tenang? Sebenarnya bukan bunyi itu. Tapi roh kita mengenal seruan kepada ilahi, tasbih. Sebab roh kita ni pernah menyaksikan siapakah Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kan? Ha, jadi Allah sebut surah Isra ni, semua alam ni sebenarnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tak tahu, tak faham tasbih mereka. Balik kita sebagai manusia pula, kan? Sebagai manusia kita juga disuruh untuk selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Turun naik nafas kita, biar kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, permulaan kita diperkenalkan secara teori dia, sebab kita lahir-lahir kan, kita lahir-lahir Allah bagi akal, bagi hati, bagi nafsu. So kita diajar, mak bapak kita ajar, cikgu kita ajar, mula syahadah dulu. Jadi saya yakin ustaz kita dah ajar. Mula-mula kita dah ajar asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah. Bila kita meningkat umur, kita diajar perkataan ilah. La ilaha illallah. Ilah tu untuk kita waktu kecil untuk mudah faham, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang membantu melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyembuhkan segala penyakit melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada melindungi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi keamanan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-galanya melainkan Allah. Itu maksud la ilaha illallah. Kan? Jadi la ilaha illallah tu seluruh kehidupan kita adalah la ilaha illallah. Ha, jadi maknanya waktu kecil kita diajar untuk ingat Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Apabila kita dah dewasa, sebenarnya ilah tu seluruh kehidupan kita adalah ilah. Sebab itu Nabi sebut jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kamu sentiasa perbaharui iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan menghabiskan biji tasbih, tapi memasukkan maksud sesuai dengan keperluan kita. Hari ini kita diuji dengan penyakit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada menyembuhkan melainkan Allah, tiada menyembuhkan melainkan Allah, tiada menyembuhkan melainkan Allah.
Hari ini banyak penyakit, mungkin kita risau ada jangkitan. Tiada yang melindungi melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang melindungi melainkan Allah. Tiada yang melindungi melainkan Allah. Baca zikir la ilaha illallah banyak-banyak. Kan? Mungkin ada di antara kita yang tengah diuji dengan susah kerja dan sebagainya, kan? Baca la ilaha illallah, tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. Tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. Tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. Tapi ucapkan la ilaha untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu perkataan la ilaha illallah perkataan yang sangat-sangat hebat sebenarnya kalau kita faham. Sehingga kan kalau kita dah biasa ingat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sakaratul maut. Tahu tak apa maksud sakarat? Sakarat ni maknanya mabuk. Mabuk mati. Orang meninggal, nak meninggal, dia ada mabuk mati. Mabuk tu dia tak selesa sangat rasa. Tak selesa. Minum haus tapi minum macam tak selesa, badan tak selesa. Ketika dia dalam keadaan yang separah sedar, separah waras kerana sakaratul maut itu, ketika itu dia akan tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu sehingga Nabi sebut siapa yang di akhir hayatnya ada ucapan la ilaha illallah, kamu saksikan di ahli syurga. Fashhadu lahu bil jannah. Kamu saksikan ahli syurga. Maksudnya apa? Ketika dia hidup biasa ni, dia memang biasa ingat Allah. Maka ketika dia nak meninggal, dia akan sebut la ilaha illallah itu. Atau sebut Allah itu. Kan? Jadi, semua makhluk ingat Allah. Dalam konteks manusia, kita diajar untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kakak tuan-tuan sekalian, kan? Siapa nak jadi wali? Kita-kita je. Saya cerita rahsia tadi. Siapa jadi wali? Kita rasa wali ni orang boleh terbang lah. Kan? Boleh jalan atas air lah. Itu kelebihan yang Allah nak bagi. Wali Allah ni mana orang yang rapat dengan Allah. Orang rapat dengan Allah tu mana wali Allah. Wali boleh terbang atas air, boleh terbang langit. Itu kelebihan sesuai dengan dia punya keadaan. Kan? Dan anugerah-anugerah Allah ni, kalau orang yang rapat pada Allah sesuai dengan keadaan dia. Zaman sekarang, jarang kita tengok orang boleh jalan atas air, kan? Sebab teknologi bot dah banyak, ferry dah banyak, benda tu tak perlu pun. Lepas tu, kata wali tak boleh jalan atas air pun, bukan jalan atas air tu. Kelebihan tu sesuai dengan keadaan dia tu. Boleh terbang, sekarang tak perlu ada kapal terbang. Kan, ada kapal terbang, ada tak perlu pun nak terbang sana terbang sini. Wali Allah tu orang rapat dengan Allah. Saya cerita rahsia dia. Kita-kita je. Siapa nak jadi wali Allah, paling kurang 1/4 hidup dia kena ingat Allah. Paling kurang ni 1/4. Okey. Kalau hidup ada 24 jam, tolak 1/4 tidur, 6 jam 6 jam tidur tolak. Okay, kita ada 3/4 lagi. At least 1/4 ingat Allah. Cara macam mana kalau nak latih kan? Turun naik nafas kita ni, kita masukkan Allah, 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 Allah. Tapi dah matilah, kan? Allah, Allah, Allah. At least latih 1/4. Kan? At least. Nanti kita akan tengok. Oh, kan? Bukan, tak boleh terbang pun. Kenapa tak terbang? Bukan terbang tu. Itu kelebihan. Wali bukan boleh terbang. Itu kelebihan sesuai dengan keadaan dia tu. Dia bukan beramal untuk boleh terbang. Kan? Bukan beramal untuk boleh jalan atas air. Kan? Ada wali yang Allah bagi, dia boleh menyatukan hati orang. Maknanya, dia tak boleh terbang. Tak boleh. Contoh macam Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengalahkan tentera salib pada 1187 Masihi. Semua umat Islam berpecah, dia boleh satukan umat Islam dan tawan balik Baitul Maqdis. Katakan wali, sesuai dengan keadaan dia, boleh menyatukan hati orang. Antaranya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih yang menumbangkan kota Konstantinopel pada 1452 Masihi. Sama juga, wali Allah. Tapi kelebihan dia tu menyatukan hati orang. Kan? Maknanya, so 1/4. Latih boleh. Allah 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 sebut macam tu, kan? Kita-kita je, kan? Itu ilmu dia. Boleh beramal tu rezeki.
Kan? Sama juga lah. Saya kadang-kadang, Ustaz, saya ni macam mana Ustaz? Saya susah lah. Ada tak amalan-amalan untuk saya murah rezeki kan? Ada. Ada Ustaz, nak salin ni. Apa Ustaz? Setiap pagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ustaz. Okey. Pernah tak amalkannya? Tak pernah Ustaz? Kenapa tak? Sesimpel Bismillahirrahmanirrahim pagi-pagi 3-40 kali pun susah nak amal. Maknanya ilmu rezeki lain, beramal satu rezeki yang lain. Kan? Cuba amal. Allah, Allah, Allah. Hati tersebut paling kurang 1/4. Nanti kita boleh tengok. Kan? Tengoklah ada perubahan dalam hidup kita. Ingat Allah, 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 Allah. Hati tersisa bergantung pada Allah. Okey. Kita nak cerita kelebihan mengingati Allah daripada sudut mengurus emosi. Kelebihan mengingati Allah ni banyak sangat. Kalau kita cerita tak habis. Tapi kita ambil satu part yang kecil saja dalam sudut mengurus emosi. Nabi itu namanya zikrullah, mengingati Allah. Kita nak sentiasa mengingati Allah dalam konteks mengurus emosi. Kita boleh cerita banyak lagi kelebihan mengingati Allah ni di sudut lain-lain. Tapi kita cerita satu sudut je, iaitu mengurus emosi. Okey. Okey. Kelebihan pertama, mengingati Allah dalam konteks mengurus emosi, siapa yang banyak mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang. Kita rujuk surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah sebut perkara ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah kata alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya tenang dengan mengingati Allah, dan ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 38 ayat 28. Nah, jadi dalam konteks mengurus emosi, kan, orang mengingati Allah hati akan tenang. Kita hari ini kenapa kita rungsing dalam hidup kita? Sebab mengingati dunia lebih banyak dari mengingati Allah. Sebab itu kita rungsing. Ingat dunia lagi banyak daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Catatkan perkataan ini. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Uruskan semampu yang kita boleh. Baki serah pada Allah untuk menyempurnakan. Kita takkan boleh merubah sesuatu benda tu. Allah yang merubahnya. Dan setiap kita ada takdir kita. Kita ada takdir kita, kita bergerak atas takdir kita. Takdir kita takkan pernah sama dengan anak kita. Takdir mak ayah kita takkan pernah sama dengan kita. Kita semua bergerak dengan takdir masing-masing. Urus semaksimal mungkin. Bagi Allah. Bantu Tuhan. Okey. Jadi lebihnya orang ingat Allah dari sudut pengurusan emosi, dia tenang. Allah sebut dalam Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. So tenang-tenang jelah ya. Saya selalu kongsikan kan. Nabi sebut umur umat Muhammad ni tak panjang. Tak panjang dibanding umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu, umur umat Nabi Nuh 1000 tahun, 1500 tahun. Umur umat Muhammad kata Nabi baina sittin wa sabin. Lingkungan 60 ke 70 tahun saja. Ada orang jarang-jarang lebih ke 70. Ada orang yang bawah 60 dah tak ada dah. Kenapa? Jangan biarkan setiap saat kita tak bahagia dengan rugi umur. Umur tak panjang tau. Umur umat Muhammad ni kenapa 70? Jangan biarkan diri kita kalau ada sedih tak diubat, ada kerungsingan tak diubat. Selalulah memaafkan orang lain dan selalu bersyukur. Bersyukur kita akan tenang. Selalu ingat Allah, bersyukur ingat Allah dan maafkan orang lain.
Jangan biarkan diri usia tak puas hati, tak puas hati dengan suami. Sampai bila kak nak tak puas hati dengan lelaki? Kan? Umur kita berapa dah? Kan? Lutut dah tak sakit, pinggang dah tak sakit. Oh nak bergaduh lagi kenapa? Kan? Sama-sama dah sakit. Gaduh dua-dua sesak nafas. Kejap. Dua-dua penat. Sehari penat tidur. Untuk apa? Kan? Jangan biarkan diri kita tak bahagia walaupun sesaat. Umur mak-mak tak panjang. Dan ada orang kena dah makin tu makin krisis sana, krisis sini, kan? Uruskan sebaik-baik bagi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Okey, yang kedua. Kelebihan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut pengurusan emosi, kan? Mengingati Allah ubat kesedihan. Ubat terbaik bagi kesedihan. Kan? Kita boleh tengok Surah Al-Mudathir. Surah Al-Mudathir, Surah Al-Mudathir, Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu hari Nabi ini bersedih. Nabi bersedih. Jadi kalau Nabi bersedih itu Nabi bersedih waktu itu Nabi ambil selimut, Nabi berselimut. Allah panggil Nabi, "Ya ayyuhal mudathir, wahai orang berselimut, kum, bangun, jangan sedih." Kan, kum fa'anzir, ingatkan diri kamu, ingatkan kaum kamu. Warabbaka fakabbir, besarkanlah ataupun agungkanlah Tuhanmu. Ha, jadi ubat kesedihan ni adalah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sedih jangan tak ubat tau. Ada sedih jangan ingat benda tu. Selagi mana benda tu ada kat kepala kita, selagi tu kita akan sedih. Allah bagi manusia ni dia ada sifat lupa. Lupa tu sangat bagus daripada sudut menghilangkan kesedihan. Kan? Kalau lupa-lupa tu faktor umur. Tu lain eh. Mana jam ni lupa? Tu faktor umur. Tapi Allah menjadikan manusia lupa eh. Lupa tu satu sudut kita kalau sedih tak lama. So kalau kita jenis ada memang jenis orang dia jenis ingatan dia lama. Kan? Maknanya dia attach, dia bukan detach. Ada orang detach, kan? Maknanya dia boleh senang move on. Ada orang susah. Kalau jenis macam ini, belajar untuk ingat Allah bagi kita melupakan benda-benda yang sedih kita tu. Kalau kita nak zikir dengan Asma'ul Husna, bagus zikirkan Ya Ghafur dan Ya Syakur. Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Ghafur ni kelebihan dia kita dapat melupakan benda lepas. Ya Syakur, kelebihan dia kita tidak akan rungsing pada benda akan datang. Mana benda lepas dan benda akan datang. Kita akan hidup dalam present. Present sekarang. Ada orang kadang-kadang menghabiskan masa pada benda yang ke depan, rungsing, tak tentu arah. Ataupun ke belakang. So zikirlah, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ghafur, Ya Syakur. Ilmunya dibagi pada hari ini. Dapat mengamalkan rezeki yang lain. Saya minta Allah untuk kita dapat amalkan benda. Jadi maksudnya ubat kesedihan yang sangat bagus mengingati Allah. Kan, sebab manusia ni dia memang hidup ni penuh dengan ujian. Kadang-kadang kita sedih, kan? So hidup ni dia tak semuanya indah. Itu kita kena faham. Kita kena bersedia dengan berbagai-bagai. Nabi-nabi pun sedih juga. Nabi kita Muhammad pun sedih. Nabi Yunus pun bersedih juga, kaum dia tak terima. Nabi Nuh, isteri pun tak percaya. Nabi Lut, isteri tak percaya. Dia berdakwah, isteri dia, ya abang ni. Bayangkan eh. Isteri sendiri tak percaya. Oh, sedih. Kan? Nabi-nabi pun diuji kesedihan. Tapi sedih ubat. Ubat dengan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga kelebihan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam sudut pengurusan emosi, Allah akan bagi kita ilmu. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282 Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kamu ilmu dan Allah
Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Baqarah 282 kan? Okey. Kenapa kita bersedih ataupun dipanggil anxiety kan? Anxiety ni rungsing pada benda yang akan datang. Sebab kita jadi narrow vision. Narrow vision ni, narrow vision ni vision kita, cara pandang kita sempit. Kalau ada masalah, kita tak jumpa jalan keluar. Itu jadi kita sangkut tu dalam hidup kita tu. Narrow vision kan. Maknanya kita tak macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Kan? Jadi orang ingat Allah, Allah akan bagi ilmu. Wa yu'allimukumullah, Allah akan bagi jalan keluar bagi masalah hidup dia tu. Ha, ini benda yang kita kena faham. Orang yang beriman kepada Allah bukan orang yang tidak diuji. Kita jangan tawar-menawar pada Allah. Aku sembahyang Tuhan, kenapa aku yang diuji? Aku kan ikut kelas di Bukit Jelutong ni, ha. Kenapa aku yang diuji Tuhan? Orang lain tu okey. Ah, jangan. Orang beriman bukan orang yang tidak diuji. Orang beriman juga diuji. Tapi beza dia, dia diuji diberi jalan keluar pada permasalahan. So minta kepada Allah jalan keluar. Kan? Ha, jadi orang yang mengingati Allah, dia akan Allah bagi ilmu, bagi jalan keluar, kan? Bagi apa? Penyelesaian bagi apa yang merintangi hidup dia tu. Ah, so minta Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ada masalah, cari Allah dulu. Ya Allah, doa baru cari manusia. Jangan cari manusia dulu. Manusia itu pun macam-macam masalah dia ada. Kan? Cari Allah dulu. Barulah cari manusia. Itu dia punya perjalanan dia. Cari Allah, baru cari manusia. Jangan cari manusia dulu. Ataupun jangan cari selain manusia. Ada juga orang minta kepada Allah, kemudian cari kubur lah, cari pokok besar lah. Pun tak boleh juga. Cari manusia. Sebab kita ni kan Allah jadikan sesama manusia ni. Cari benda-benda pelik-pelik kan. Maksudnya cari Allah, baru cari manusia. Minta kepada Allah, nanti Allah akan tunjukkan siapa orang yang tepat untuk kita bercakap. Kita ni kadang-kadang semua orang ni ada masalah, tapi matching dia tu, itu kan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mengingati Allah dan sudut pengusaha emosi, maknanya dia ada jalan keluar bagi narrow vision. Narrow vision dia, apa nak buat ni, apa nak buat, apa nak buat, ada jalan keluar. Itu yang kita nak, kan? Allah sebut dalam Quran kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar bagi segala permasalahan hidup dia. Ini berkakak tuan-tuan sekalian. Jadi antara nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zikrullah, mengingati Allah. Jadi kita juga dianjurkan, digalakkan untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jangan biarkan hidup kita tu dalam keadaan sedih yang tidak diubat ataupun anxiety, kerungsingan melampau yang tidak diubat. Ada orang kerungsingan melampau sampai kena panic attack. Kan? Abis rungsing, orang rungsing ni dia ada delusional belief dipanggil. Dia ada delusional belief, kepercayaan delusi. Macam mana ni? Macam mana ni? Ini ekonomi tak okey ni? Covid ni macam mana ni? Delusional belief kan? Jadi nanti dia kena panic attack. Panic attack ni jadi sesak nafas, rasa macam dinding tu nak roboh, dinding nak tombang kena dia, kan? Tiba-tiba macam mana ni? Sesak nafas, kan? Jadi kalau tentu tenang, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi Allah akan bagi tiga benda tadi lah, tenang, ubat kesedihan tu, dan juga dia sebagai keluar daripada narrow vision. Maknanya Allah bagi ilmu, Allah bagi jalan keluar bagi segala permasalahan-permasalahan tu. So, jadi menjalanilah kehidupan kita dengan sebaik-baiknya dan jangan biarkan diri kita tak bahagia walaupun sesaat. Kan? Hidup umat Muhammad ni dia tak panjang dibanding umat terdahulu. Panjang di kalangan kita. Kan? Kan ada umur berapa ya? 80 hidup lagi panjang di kalangan kita. Tapi di kalangan umat terdahulu, kan? Kalau umat Nabi Nuh datang kat zaman kita, dia tanya umur kita tu. Dia kata, awak ni umur berapa?
Kita pun cakap gigi-gigi lutut kita kan 75 tahun gigi kan. Apa dia kata? Muda belia budak ni ha. Belajar rajin-rajin tau kata dia. Yang tua 1500 tahun, 75 tahun muda belia. Habis kita akan 70 tahun hidup lagi. Apa rahsia panjang umur eh? Apa rahsia kita tanya dia. Rahsia panjang umur. Okey, sekian yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah itu terkeman dari saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.